Atiwi, ya bilang ke mama, mama. Halo tante, ya. Assalamualaikum. Ini pacar kamu siapa namanya? Ibu, tadi pacar tadi aku udah putus. Aku udah putus tadi karena dia curang sama aku. Sekarang nih aku udah ada pacar baru. Ini pacarku, tiga ibu, tiga. Udah, saya minta maaf, semua salah saya. Hah? M tu Muhammad, I tu Iskandar, B tu... B. Abis ini tiga baru. Kau selamat datang ke channel lelaki Iras. Lelaki paling lambat, paling lewat, paling apa. Kau tahu tak sekarang ni, saya buat kerja paling gila sekali. Sekarang ni saya ada KLIA 1. Tapi masalahnya, saya punya tiket dekat KLIA. Baju saya mati-mati dengan KLIA 1. KLIA 1 ni rupanya Malaysia Airlines je. Maksudnya KLIA 2 ni Air Asia. Saya tak tahu, sebelum ni saya banyak ikut-ikut orang semua benda, betul tak? Aduh, tiket saya 7.20, sekarang ni pukul 7.08, pukul 7.08. Saya pergi dalam kereta, saya silap terminal. Saya berdoa agar flight tu delay ke apa ke, betul tak? Dah macam mana? Kita pergi. No, thank you uncle. Dan ni saya pun sampai saya lah, saya rasa saya dah lambat ni. Saya tak tahu saya lambat ke apa ke. Saya dah ikhtiar lah. Saya harap sangat flight saya delay. Sebab saya tak nak buat apa-apa dah sekarang. 7.20. Aduh, dah close je kot. 7.20 dah close lah Muhammad. Kau faham tak? Saya pun je tu, dah tak boleh nak check-in. Kau faham tak? Tak boleh nak check-in dah sekarang. Ya Allah, tak boleh nak check-in. Okay dah, saya nak buat macam mana ni eh? Saya kena beli tiket baru. Nak tak nak, saya kena beli tiket baru. Okay, tak apalah, mungkin tak ada rezeki tu saya. Bukan salah saya juga, salah saya punya tidur. Nak macam mana, betul tak? Saya tak salah, saya tak salah. Yang salah tidur. Tidur yang salah, faham? Saya tak salah. Kau jangan sibuk-sibuk nak komen macam kanda salah. Siapa suruh tidur lewat? Siapa suruh tidur lewat? Bukan salah saya, salah tidur. Okay? Now, saya dah beli tiket seterusnya pukul 9.35. Saya cakap sekali lagi, saya tak salah. Yang salah, bangun lewat yang salah. Kakak, saya nak tanya kakak boleh? Saya dah beli tiket baru. Sebab apa saya dah terlepas flight? Ini saya nak check in macam mana, saya tak pandai nak check in. Jadi saya terlepas yang ni 7.20. Sampai sini pukul berapa? Pukul 7.08. Boleh terus masuk macam mana? Betul, kalau nak masuk awal terselamat, kalau nak masuk. Alah, kakak kan, kasih kakak. Macam kakak ni baik. Ini satu lagi masalah ni. Dia suruh aku buat booking safe. Masalahnya booking safe, check in safe ni. Masalahnya aku tak pandai apa-apa masalahnya. Manalah aku pandai benda-benda gini. Nak tekan macam mana ni boleh-boleh-boleh. Aku nak naik bas pun tak pandai. Ini akan terbang pula. Aku hidup sendiri pun tak pandai. Hidup sendiri yang pandai eh. Nak safe-safe check-in, safe-safe check-in. Manalah pandai. Sana Arif. Jom pergi tarik ke depan sana. Kau tahu tak apa yang masalah ni sekarang. Sekarang ni saya kena check counter at 16 apa-apa. Saya pergi safe check-in. Kau tahu tak kenapa tak boleh? Sebab saya daftar ASIA punya application tu. Nama Facebook saya, nama Facebook saya Mibah. Bila dia detect, nama saya tak sinkronis dengan nama pasport. Masalahnya salah satu. Dia nak cari S16 hujung pula. Masalah. Dah saya settlekan check-in dulu. Check-in yang payah. Kalau naik bas kan senang, terus sampai, terus siap. Masalah. Let's go ni S16. Okay, now saya dah sampai ke S16. Tak tahu hari ni banyak yang bencana dia. Yang terlepas flight yang 7.20 tadi. Betul ini baru beli dari sekolah. Kita nak safe check-in lagi. Jadi kalau dah suruh naik bas, mudah sikit ni naik kapal terbang pun dah. Saya pandai, saya nak terus masuk. Dia ambil tiket, tekan sikit, terus masuk naik kapal terbang. Rupanya kena ni, kena ni, kena itu, ini ni. Kena check-in lagi semua benda. Saya ingat hotel je kena check-in. Rupanya ini kena check-in.
bukan salah saya eh. Ini semua salah kapal terbang. Bukan salah saya kapal terbang. Saya tak pernah salah. Saya ni kalau duduk dengan perempuan sama-sama level, tak pernah kalah. Ini semua ni salah kapal terbang. Kenapa dia buat macam ni? Ha, saya tak salah. Saya bangun lewat pun tak salah. Semua benda tak salah. Ini semua salah akad dulu. Mujur akad dulu ni baik dengan saya. Kalau tak saya dah marah-marah. Walaupun itu salah saya, saya tak marah-marah. Mujur akad ni baik. Saya tak tahu itu guna nama Facebook. Facebook kan tulis tu, dia teruskan Asia kan boleh daftar guna Facebook. Ya dah, saya minta maaf semua salah saya. Huh? M tu Muhammad, I tu Iskandar, B tu B. Habis tu sini tiket baru. Saya kena beli tiket baru lagi. Nak tak nak pun saya kena beli. Sebab apa? Nak jadikan konten. Kalau tak, tak jadi konten, saya kena beli. Let's go. Dua kali saya beli tiket. Tiket pupus. Sekarang ni kena beli tiket lagi. Tak tahu lah konten ni habis berapa duit. Tapi nak tak nak pun saya kena buat semula. Tak apa lah, bukan rezeki. Betul tak? Bukan rezeki. Eh? Akak nak beli tiket kak? Ah, saya dah silap beli ni. RM269. Okay, kuasa dia terbayar dulu. Okay. Selepas satu masalah, akhirnya saya dah dapat tiket boarding pass untuk masuk lagi. Okay. Lepas satu masalah, terlepas flight. Lepas flight, beli pula. Lepas beli, silap kami pula kat situ. Tak boleh. Burn macam gitu je. Lepas tu, baru dapat tiket. Beli yang baru, dapat tiket. 3 tiket. Kalau ada 3 tiket tu, saya boleh pergi Dubai tu. Dubai. Nak tak nak kena kerja juga, betul tak? Nak tak nak, saya terpaksa buat vlog. Sebab apa, ini kerja saya. Saya nak tak nak, saya kena buat. Faham betul tak korang? Betul, saya terpaksa buat juga. Habis duit ke macam mana, kan? Saya tetap kena buat. Sebab ini kerja saya. Sebab Hamka pernah berkata, huh? Hidup sekadar hidup. Ke di hutan pun boleh hidup. Kerja sekadar kerja, kerbau di sawah pun juga kerja. Betul tak korang? Sekarang ni kita bukan kerbau, kita bukan kera. Kita ni apa? Manusia. Faham tak manusia? Apa beza kita dengan beruk dengan kerbau? Beruk dan kerbau tak ada impian, tapi kita ada impian. Faham? Bangkit anak muda, jangan malas. Sedar diri sikit, kita ni miskin. Bangun. Okey. Okay, now saya dah boarding pass semua benda. Now saya nak masuk kapal terbang. Maaf lah kalau suara tak dengar. Sebab apa? Dia buat dia macam dia seorang je ada roda. Dia buat macam dia lah seorang ada lagi seroda. Faham tak? Saya tak bawa lagi. Buat macam mana? Okay. Ha, dia buat macam terpaling ada roda lah. Eh? Terpaling ada roda. Lagi okay, jom kita masuk bergurau. Untuk tetap mengikut sahaja, sila duduk ikut kawan. Terbang macam biasa. Aeroplane.
Mata melemahkan ku saat pertama kali melihat. Janji ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Jom ke fly. Kinau dah sampai dekat Dubai. Semua tengah keluar-keluar barang. Saya paling lewat lah. Sebab tu saya malah rushing-rushing. Saya malah nak mengimpik-impik. Saya malah nak apa-apa. Saya bagi orang dulu ambil-ambil barang. Sebab tu saya ni seorang yang prihatin. Diorang bagi diorang dulu. Mungkin orang ambil dulu. Dia biasanya yang terakhir. Biarlah tak takpelah. Saya yang terakhir kali ke. Ada boleh. Tadi kat Dubai ni ke USA mana satu ni kan? Dia tak nak. Let's go. Ada apa? Ada apa? Now kita dah sampai dekat airport. Airport Dubai. Now kat Dubai. Welcome to Dubai. Okay, Dubai. Hello, now saya dah sampai Korea dah. Saya dah sampai Korea. Korea, it's you. Can you hear me? Fish, I'm you. It's you. How you was you? How's your media? What's in the car? It's in there. What's all you? How's your media? It's in there. What's your media? Ayo bukan cakap lah, memang Korea lah. Memang kalau dia duduk Korea, memang cakap Korea. No, saya nak cari transport untuk pergi USS. And then kita lepas semua masalah kita. Masalah lepas segala-galanya dekat airport, dekat USS United States Selangor. Okay, let's go. Hai korang semua. Sekarang saya berada di Singapura. Alhamdulillah, mak, ibu, sekarang ini aku sudah jumpa jodohmu ini. Pacarku, sekarang di sini aku sudah declare. Nama kamu siapa? Atiwi. Atiwi, yang bilang ke mama, mamaku. Halo tante, ya. Assalamualaikum. Ini pacar kamu siapa namanya? Ya tante, aku janji bakal jagain anak tante. Ya, bikin tuh bahagia terus, ya, pastinya. Kamu ya tahu nama aku siapa? Enggak. Nama aku Gilan. Gilan. Ya, nama kamu? Tiwi. Dewi, tapi kalau boleh aku tukar namamu. Milia. Oh, baik, Gilan Milia. Iya, oke. Ya, okay. Ya. Kamu janji jagaku ya. Janji ya sama mamaku. Oh iya, janji tante. Tante janji ya. Janji. Ya, kita janji hubungan ini kekal sampai bila-bila ya. Enggak boleh sentuh kan? Ya, enggak boleh. Enggak boleh. Janji ya. Mama, aku udah punya pacar, Mama. Orangnya luar negara. Ya, Mama tunggu di rumah, nanti aku bawanya balik rumah ya. Yuk. Assalamualaikum. Ibu, tadi pacar tadi aku udah putus. Aku udah putus tadi karena dia curang sama aku. Sekarang ni aku udah ada pacar baru.
Ini pacarku, tiga, ibu, tiga. Ini pacar pertamaku, namanya siapa? Shere. Ini pacar kedua, namanya? Salsa. Salsa, ini pacarku tiga. Tiffany. Tiffany, akunya ada tiga pacar, ibu. Tinggal lagi satu, cukup empat pacarku, ya. Bu, yang ini kayak mana nih, lulus enggak, bu? Antelah itu, kamu mau enggak jadi pacarku? Mau, mau, bilangnya mau. Mau, mau, kamu mau enggak? Mau, mau, kamu mau enggak? Mau, bilang, mau, mau. Mau kawinin sama aku enggak? Mau. Enggak mau. Mau. Aduh. Ya, Ibu, kayak mana? Oke enggak? Oke kan? Yo. Langsung aja ya. Let's go. Ini saya gambar. Which one portrait? Portrait? I don't know which one. Are you from Korea? Huh? You know which one portrait? This one. This one. Okay. Portrait. Portrait, portrait. Yes. One, two, three. Saya dah jumpa lelaki paling smart sekali dekat dunia. Fuh, paling smart. Oh, paling smart. Oh, paling smart. Steady box. Yang mana yang berkawan-berkawan dengan saya? Okay, hari ini saya nak declare kita putus kawan. Apa? Saya malas nak berkawan dengan orang Malaysia. Saya nak berkawan dengan orang luar negara. Where you from? Australia. Yeah, yeah, my friend from Australia. You are my friend from Malaysia. Right now, we not friend anymore. This is my friend right now. Yeah. Okay? This is my friend and then my friend from Malaysia get lost. Get lost. Because I'm your best friend right now. Yes. I'm your best friend, okay? Yeah. Yang kawan saya kat Malaysia, kita putus kawan. Sebab apa saya kawan Mat Saleh? Saya kena abang muka saya handsome. Faham? Handsome, handsome? Handsome. Handsome, yeah. Okay? Ya, maaf tak? Saya buat habis. Baik. Baik, benda tu.